cenderung lumayan ramai, namun tidak ada titik-titik kemacetan. Selamat siang Tribun Jatim. Nah, saat ini saya sedang berada di areal Bundaran Waru yang akan menuju ke arah Juanda dan juga yang akan menuju ke arah Wonokromo, Jalan Ahmad Yani maupun mengarah ke bypass Krian arah Mojokerto Kota. Nah, saat ini untuk pantauan arus lalu lintas sendiri baik roda 4 maupun roda 2 atau lebih ini mulai tergolong lumayan ramai. Namun tidak ada titik-titik kemacetan atau kenaikan volume kendaraan yang sangat signifikan. Dan untuk cuaca sendiri pada siang hari ini di Kota Surabaya cukup cerah. Nah, namun dari arah sebaliknya, dari arah Mojokerto yang akan menuju ke arah Wonokromo dan juga arah Waru, nah ini cukup padat. Arus lalu lintas menjelang libur akhir pekan.